Shalom, teman-teman. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang menarik. Dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman yang lagi membangun kedekatan dengan seseorang. 5 cara meluluhkan hati seseorang yang kamu sukai. Jadi, cara yang saya sampaikan ini dengan cara yang baik, cara yang benar, dan cara yang elegan. Dan saya berdoa kedekatan kalian atau usaha yang kamu lakukan ini membuahkan hasil. Tapi pesan saya, usahakan dan harus kamu jomblo, dia pun jomblo. Supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Oke? So, berikut cara meluluhkan hati seseorang yang kamu sukai. Yang pertama, cobalah secara konsisten untuk memberi perhatian. Pada dasarnya semua orang, mau dia orang cuek, mau orang itu emosionalnya tinggi banget, pada dasarnya semua orang senang diperhatikan dan butuh perhatian. Tidak ada manusia yang tidak butuh perhatian. Semuanya butuh. Nah, cobalah beri perhatian sama dia. Tapi ingat, jangan lupa, biasanya seringkali perhatianmu itu awal-awal tidak direspon. Awal-awal dicuekin. Ya, kamu harus terbiasa dengan itu. Jadi cobalah konsisten memberi perhatian. Dan itu akan menjadi sebuah penilaian. Dan dia akan respect ke kamu. Apalagi kalau kamu memberi perhatian, perhatian itu tulus. Ya. Nah, kalau saya sih bilang, beri perhatian itu yang kecil-kecil aja dulu, tapi konsisten. Contoh, selamat pagi, selamat malam, selamat istirahat, tetap semangat. Ini-ini aja teman-teman chat, rutin aja chat tiap pagi. Ya, beberapa bulan saja, maka ini akan menjadi satu kebiasaan. One day, cepat atau lambat, ketika kamu lupa ngechat dia selamat pagi, selamat istirahat, selamat malam, tetap semangat, maka percaya tidak percaya, dia akan merasa, loh kok tumben, biasanya dia rajin tuh menyapa, biasanya dia rajin kasih semangat, tumben hari enggak, hari ini enggak. Nah, tanpa disadari, hubungan emosional itu mulai terbangun. Nah, jadi cobalah konsisten untuk memberi perhatian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang sangat penting, sembari kamu memberi perhatian, kamu harus ada kesabaran. Namanya kita memberi perhatian, orang kan belum tentu mengerti, tahu bahwa kita sedang memperhatikan dia. Ada kan orang yang memang cuek, kita perhatikan dia cuek. Nah, untuk itu ya mesti kudu sabar. Ya, dicuekin, sabar. Dicuekin, sabar. Ya, tetap perhatikan. Nah, kesabaran itu yang akan dia nilai. Kesabaran itu justru poinnya di situ. Dan itu yang akan menyentuh hatinya. Itu yang akan meluluhkan hatinya karena melihat kesabaranmu. Itu yang kedua. Nah, sementara yang ketiga adalah cobalah untuk konsisten dalam hal memberi pujian dan dukungan. Semua orang senang dipuji, karena pujian itu membangkitkan semangat. Semua orang senang didukung. Siapa sih yang gak senang didukung? Semua orang senang didukung. Jadi teman-teman kalau bisa memuji dia, mengapresiasi dia, serta memberikan dukungan sama dia, itu akan sangat menyentuh hatinya. Apalagi setelah kamu memuji dia, mendukung dia, dia semakin luar biasa, karirnya makin bagus, pribadinya makin bagus. Wah, itu mantap banget. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah usahakanlah untuk selalu ada untuknya. Untuk itu, coba ikuti sosial media dia. Karena seringkali kan orang apa-apa taruh di sosial media. Ya, lagi ada masalah, lagi bingung,
lagi khawatir, takut. Seringkali ada orang yang semuanya taruh di sosial media. Nah, siapa tahu orang yang kamu taksir ini orang yang kayak gitu, apa-apa ditaruh sosial media. Nah, kamu bisa menempatkan dirimu di waktu yang tepat. Jadi kalau dia lagi galau, ada masalah, kamu bisa hadir untuk memberi semangat dan memberi solusi. Dan itu sangat ampuh untuk kemudian meluluhkan hatinya dia. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, cara meluluhkan hati seseorang yang kamu sukai adalah memprioritaskan dianya. Jadi di tengah-tengah kesibukanmu, coba prioritaskan dia. Percaya tidak percaya, cepat atau lambat dia akan menilai ketika kamu memprioritaskan dia. Dia tahu kamu sibuk, tapi kamu mengutamakan balas chatnya, mengutamakan angkat teleponnya, selalu ada waktu untuk dia. Dibandingkan teman-temanmu, dibandingkan hobimu, kamu lebih mengutamakan dia. Nah, itu yang akan menyentuh hatinya, karena kamu memprioritaskan dianya. Nah, saya berharap 5 cara ini membantu teman-teman untuk bisa meluluhkan hati seseorang yang kamu sukai. Oke, tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.